Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, geng. Kali ini saya panen di kawasan yang super bersih nih. Buah tergantung-gantung dan banyak yang masak. Tapi baru selesai hujan ini, geng. Jadi kayaknya pipe agak licin kalau ditarik. Tapi kalau buahnya seperti ini, biarpun pipe licin, kita semangat panennya kalau banyak begini buahnya, geng. Oke, langsung saja kita mulai panennya. Mantap betul, geng. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8 tandan satu pokok, luar biasa. Tapi rata-rata terjepit di sini buahnya, geng, karena yang pruning beko atau skapator, jadi terjepit-jepit buahnya. Luar biasa, keliling buahnya. Ada 8 tandan ini satu pokok, geng. Mantap betul kalau seperti ini semua tiap pokok. Oke, kita lanjut. Ada 5 tandan buahnya, geng. Tapi pelepah tidak ada yang turun ya. Senangnya kalau panen di kawasan yang bersih seperti ini, karena sudah dipruning, jadi kita senang panennya. Oke, kita lanjut. Buahnya terjepit semua, geng, karena habis di pruning sama skapator, jadi buahnya makin terjepit karena cara pruningnya seperti ini dia, geng. Pelepahnya tidak dipotong sampai di dalam, jadi terjepit buahnya.
ada dua tandan buahnya ya, geng. Ada tiga tandan ini buahnya dia, geng. Oke, kita lanjut lagi. Ada tiga tandan lagi buahnya nih, geng. Sana satu ya. Oke, geng, cukup sekian dulu untuk video kali ini ya. Jadi saya mau selesaikan dulu 4 lorong ini. Jadi setiap kawasan ada 4 lorong per orang ya. Jadi kalau sudah 4 lorong kita pindah ke kawasan sana lagi. Jadi di sini sistemnya siapa cepat dia yang dapat itu kawasan, geng. Jadi kalau pusingan berikutnya bukan kita lagi yang ambil ini tapi orang lain. Kalau dia yang duluan dia yang ambil. Seperti itu sistemnya di sini ya. Bukan kita yang jaga kawasan ini. Siapa yang cepat dia yang dapat. Seperti itulah di sini. Jadi kita cuma panen saja. Yang pruning bukan kita, pokoknya kita cuma potong jatuh saja, bukan kita yang pruning dan bukan kita yang langsir ke tepi jalan. Oke, terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.